Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pada saat ini, SWG atau Start With God akan bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul daripada renungan ini adalah Melangkah Saja. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika Abram disuruh oleh Tuhan pergi meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya, Abram pada waktu itu tidak tahu tempat itu. Bahkan tahukah saudara bahwa pada zaman itu teknologi tidak secanggih sekarang. Tidak ada alat bantu dalam hal seperti gadget, saudara yang kasih oleh Tuhan, atau kompas, dia tidak punya. Nah, pertanyaannya, mengapa dia berani melangkah dan pergi padahal tempatnya dia tidak tahu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Tentu ada alasannya. Yang pertama, karena Tuhan yang menyuruhnya. Karena Tuhan yang suruh, Abram berangkat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun tempatnya dia belum tahu. Alasan yang kedua, mengapa dia berangkat ke tempat yang dia tidak tahu tempatnya, yaitu Abram. Yang kedua, karena Tuhan bukan hanya sekedar menyuruh, tetapi Tuhan juga menyertai. Ada penyertaan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan menyertai. Nah, yang ketiga, kita melihat dari Abram ini, itulah contoh ketaatan. Walau tidak tahu di mana tempatnya, tetapi dia betul-betul mengerti bahwa ini Tuhan yang suruh, disertai oleh Tuhan, dan dia taat. Itulah poin yang ketiga, yaitu taat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tempat yang dia tuju, dia tidak tahu, tetapi dia taat. Maka Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham melangkah, berangkat, meninggalkan kampung halamannya. Mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara kepada saudara, kalau saudara dapat arahan dari Tuhan, melangkah saja. Tuhan pasti menyertai saudara dan belajar melangkah dengan iman. Itulah contoh ketaatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca Alkitab. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang kami dengar mengajar kami bahwa ketika Tuhan menyuruh kami, memerintahkan kami untuk pergi, untuk melakukan, biarlah kami melakukannya Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang kami harus lakukan atau apa yang harus kami sadari, dan kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Kami belajar taat Tuhan, kami belajar dari Abraham tentang orang yang beriman itu seperti itu ketaatannya. Biarlah berkat-Mu atas semua yang mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.